Selepas 18 hari puasa, tibalah giliran kaum Hawa menunjukkan bakat mereka di Dapur It'am. Kumpulan Muslimat Masjid Saidina Hamzah Kampung Batu Muda diberi tanggungjawab memasak juadah berbuka puasa di masjid itu. Ketua Kumpulan Muslimat Masjid Saidina Hamzah Siti Ruwaidah Said Abdullah berkata, tugas yang diberikan sama sekali tidak menjadi beban, malah dengan kerjasama yang erat memudahkan kerja mereka. Memang kita rasa seronok sebab ini pertama kali kan. Jadi kita pun tak tahu macam mana cara. Jadi kita tengok ni sampai ke dapur tu, kita buat dengan rasa hati yang seronok lah. Seronok kan kita diberi kepercayaan kan, dia beri apa tanggungjawab ni. Mereka mula berkumpul di masjid seawal 9 pagi untuk menyediakan bahan memasak. Selain itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, program Dapur It'am ternyata sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat yang terkesan dengan perubahan ekonomi semasa. Jadi saya nampak usaha seperti ini sekurang-kurangnya meringankan beban mereka yang sukar dan bertarung dalam ekonomi semasa. Tetapi insyaAllah kita mengambil satu kepedulian yang tinggi untuk membantu mereka insyaAllah. Sebanyak 300 bungkus bubur lambuk dan 250 bungkus nasi biryani beserta ayam masak kuzi diedar kepada ibu tunggal, anak yatim, gelandangan dan asnaf. Datuk Dr. Zulkifli turut mengagihkan bantuan duit raya dan barang keperluan sumbangan perusahaan Burger Ramli Mokni Sendirian Berhad kepada 10 wakil untuk diserahkan kepada 53 asnaf.